hand over the agenda to our second moderator. Mr. Abdurrahman Al-Faqih, SH, MA, LLM. Ladies and gentlemen, Mr. Abdurrahman Al-Faqih, SH, MA, LLM, graduated from Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia. He then continued his Master of Arts study in Gajah Mada University, and he obtained his Master of Laws, LLM degree from the University of Canberra. He is now the lecturer of Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia. Ladies and gentlemen, Mr. Abdurrahman Al-Faqih, SHMA, LLM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Thank you for still being here this afternoon. And I'm pleased to be your moderator for this session 2 in the international seminar this afternoon. This is very another exciting afternoon plan, yeah, including what I know it would be a wonderful presentation from other four experts. Yeah, for other four experts in the topic of. I just want to say. I have to see what we call it, kepean. Yeah. So, our expert will talk about. The topic in this second session is related to the law and policy of technology transfer, yeah, for the next 1 hour. So each speaker will have the opportunity to present their expert opinion in about 15 minutes. So as a opening remark, I think technology transfer plays an important part in industrial development, yeah, and transfer of technology and also knowledge contributes to the learning and development of capability of the industry. And this terminology consists of actually two words, transfer and technology. So what is actually the meaning of technology as an introduction, I think, for this session? The technology is defined by scholar as a set of knowledge contained in technical ideas, information and data, personal technical skills and expertise, equipment, prototypes, designs, and computer codes. So therefore, technology is tangible, reproducible, and scientific. It can be product, process, or related findings. So what is actually then the meaning of transfer of technology? It is actually, according to a scholar, a mechanism by which the accumulated knowledge developed by a specific entity, which is transferred wholly or partially to another one, to allow the receiver to benefit from such knowledge. Or in another sense, technology transfer is to improve the technological capability of business enterprises in developing countries. And it must have an advantage. So it is very important for a country or a state to have such a better and a strong policy as well as a regulation related to this issue or related to the transfer of technology. Ladies and gentlemen, yeah, today we are pleased to welcome
and having four experts, but actually only attending three of them, only three experts attending with us. The other one will have sharing with us through video conference. The first expert is Prof. Nikmatul Huda. Prof. Nikmatul Huda is a professor in law at Faculty of Law, and her specialty is in constitutional law. Please welcome Prof. Nikma to the stage. I'm sorry, I couldn't read your CV, the whole thing or in detail. Yeah, maybe in another question you can explain, yeah, by yourself, say, Prof. And the second expert or our speaker is Mr. Christopher Kesson. Mr. Christopher Kesson is a lecturer, yeah, in law faculty. And his specialty is, what is it, private international law and intellectual property law as well. Please welcome Mr. Christopher Jason, BAGGD. And our last expert, I don't have that. And our last expert, before the last actually, Mr. Budi Agus Riswandi. Please welcome Mr. Budi Agus Riswandi, because I don't have his CV, but I would tell he is a head of study undergraduate program at the Faculty of Law, and he is also a general chairman for intellectual property centers in Indonesia. And the last speaker or expert would be Dr. Thomas Fezer, PhD. He is an assistant lecturer from University of Debrecen, Faculty of Law. And actually, right now, he is Associate Professor of Law, Vice Dean of Science, Application and Innovation, University of Debrecen, Faculty of Law. And he will present or he will share with us his expert opinion through video conference. Second. So I would invite Prof. Nikma that will share expert opinion on the title. It's about investment policy in Indonesia and over regulation. So the time is 15 minutes. I will allocate it 15 minutes for your presentation. Please, the time is your, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Saya memberikan judul kebijakan investasi di Indonesia dan obesitas regulasi. Saya agak ada perubahan dari yang saya kirim pertama, karena ada materi baru dari uraian dari Menteri Sekretaris Negara yang kemarin acara di Istana, terkait juga dengan persoalan obesitas regulasi ya, terkait dengan investasi. Dan ini menarik menurut saya dari sisi hukum tata negara atau perundang-undangan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar itu sudah memberikan batasan atau dasar-dasar konstitusional bagaimana sebenarnya negara harus dikelola, juga kaitannya dengan kekayaan negara yang ada. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, perekonomian disusun untuk kemakmuran rakyat. Itu semuanya sebenarnya dasar-dasar konstitusional yang harusnya dipakai oleh parlemen untuk mendesain produk perundang-undangannya yang nanti itu selaras dengan
Undang-Undang Dasar. Tetapi terbukti sejak 2001 itu banyak lahir undang-undang, mulai dari ketenagalistrikan, sumber daya air, koperasi, dan seterusnya. Itu yang kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, karena menurut si pemohon, desain di dalam undang-undang itu terlalu liberal. Jauh melenceng dari pasal 33 Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dikoreksi apakah benar itu ada penyimpangannya. Berikutnya, jadi di pasal 33 ini kemudian ayat satunya di halaman berikutnya itu ada TAP MPR nomor 14 tahun 98 yang ini sampai hari ini masih dinyatakan tetap berlaku terkait dengan demokrasi ekonomi. Di situ ada larangan monopoli, juga ada peningkatan untuk mendorong UMKM, juga terkait dengan investasi dan seterusnya. Itu diatur di dalam TAP MPR itu. Tetapi ternyata apa yang ada di konstitusi, apa yang ada di dalam TAP MPR berikutnya, itu dikoreksi dari, kalau nggak salah yang saya ambil di sini hanya 8 putusan Mahkamah Konstitusi, itu semua pasal yang terkait dengan masalah pengelolaan kekayaan negara itu dinyatakan bertentangan dengan pasal 33. Sehingga itu kajian dari pemohonnya kebetulan Muhammadiyah, ada 13 sebenarnya, 13 undang-undang yang akan diajukan oleh Muhammadiyah yang dianggap ini bagian dari liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh negara. Nah, kemudian MK bahkan ada undang-undang sumber daya air itu sudah diputus, kemudian direvisi, disahkan menjadi undang-undang, diputus lagi oleh MK, tetap bertentangan dengan pasal 33. Berarti DPR dengan pemerintah tidak mau gitu ya. Tidak ada political will untuk mengikuti garis konstitusionalnya di pasal 33 yang di situ tetap dilakukan privatisasi. Nah, ini kemarin sudah dibahas di UNS hari Sabtu ya, Mas. Hari Sabtu dibahas di UNS. Prof. Adi Sulistyo, beliau dosen hukum bisnis, beliau mengatakan memang undang-undang yang lahir di bidang hukum bisnis itu payungnya memang Pancasila, tapi sebenarnya enggak dipakai Pancasilanya di dalam substansi undang-undangnya. Jadi hanya tempelan di situ. Makanya kemudian ketika dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengoreksi setidaknya 7 putusan atau 8 putusan ini juga mengandung persoalan dari sisi konstitusionalitasnya. Satu lagi tentang sengketa lembaga negara yang terkait dengan saham PT Newmont. Sisa saham 7% itu kemudian jadi persoalan antara Presiden, DPR, dan BPK. Karena menurut Presiden, pembelian sisa saham 7% itu enggak perlu minta persetujuan DPR. Tapi DPR berpandangan itu harus dengan persetujuan DPR. Saya nanya ke teman-teman hukum bisnis di sini, gimana dengan sisa saham 7% itu? Kalau dia saham enggak perlu lagi dengan DPR karena dia sudah saham. Tapi ternyata itu sudah sebenarnya tidak persoalan sisa sahamnya, tapi siapa yang akan beli itu, karena pemerintah daerah enggak mampu beli 7% sisa saham karena itu kurang lebih 3 triliunan. Dan itu akan dibeli oleh Abu Rizal sebenarnya ternyata. Abu Rizal itu menggunakan DPR melalui Partai Golkar supaya Partai Golkar di sana tetap keras bahwa ini harus dengan persetujuan DPR. Pemerintah ngotot enggak mau karena pemerintah juga akan membeli. Pemerintah di situ adalah orang-orang Demokrat yang akan membeli sisa saham 7% itu gitu. Jadi ternyata dalam hal investasi itu di tingkat pusat pun menjadi persoalan yang seperti itu. Nah, di halaman berikutnya MK kemudian sudah membuat rambu-rambu terkait dengan pasal 33. Di situ dikatakan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu yang seperti apa? Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu, atau penting bagi negara tapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Itu yang terjemah dari hak menguasai negara. Nah, halaman berikutnya bisa dilihat putusan MK 001 021 022 tahun 2003 itu pengujian terhadap unbending pengusahaan dan pengusahaan negara terhadap cabang produksi. Ini tentang ketenagalistrikan. Putusan MK 002 2003 itu tentang pengujian migas, privatisasi migas. Itu juga dianggap persoalan dari sisi pasal 33. Juga tentang putusan 058, 59 sampai 63
kemudian 08/2005 itu tentang penguasaan negara atas sumber daya air. Jadi dua kali ada putusan MK itu juga membatalkan. Kemudian putusan MK nomor 2122 tahun 2007 tentang penanaman modal. Ini juga dikoreksi oleh MK. Kemudian putusan 36 tahun 2012 tentang BP Migas itu juga dikoreksi oleh MK. Enggak boleh sekarang berubah menjadi SKK Migas. Kemudian putusan sengketa lembaga negara tahun 2012 tentang PT Newmont, putusan 28/2013 penguncian tentang koperasi, kemudian putusan 85/2013 tentang privatisasi pengelolaan air, ini tiga kali berarti ya, ada putusan yang terkait dengan pengelolaan air. Nah, bagaimana dengan kebijakan investasi di daerah? Ini ternyata juga enggak kalah rumitnya. Sejak otonomi digulirkan 1 Januari 2001, di sana ada instruksi Presiden nomor 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi. Dari 85 kebijakan dalam Inpres tersebut, 3 diantaranya terkait dengan perbaikan kualitas perda. Nah, ini tentang perda ini kemudian dianggap sebagai biang masalahnya gitu. Dalam konteks otonomi daerah terkait dengan investasi di daerah. Kenapa? Karena banyak muncul perda-perda yang aneh-aneh gitu kan. Di halaman berikutnya, problematika perda, Kadin mengatakan ada 5 permasalahan pokok yang dihadapi dunia usaha di Indonesia. Perpajakan, kepastian dan penegakan hukum, ketenaga kerjaan, infrastruktur fisik dan otonomi daerah. JETRO juga mengatakan permasalahan investasi di Indonesia diformulakan sebagai 3L dan 1L. Low labor local dan investment policy. Ini juga menimbulkan persoalan. Kemudian 2016 Pak Jokowi membatalkan banyak sekali perda. 3000 berikutnya. Nah, satu lagi. Terus. Ya. 3143 perda. Baik provinsi, kabupaten, kota. Ini dianggap menghambat arus investasi di daerah. Kemudian Cahyokumolo juga membuat keterangan tentang itu. Berikutnya, apa rekomendasi Menteri Keuangan terkait dengan banyaknya perda yang dianggap bermasalah dalam konteks investasi di daerah? Terus yang rekomendasi Menteri Keuangan, oh berarti Bapak yang dibuka yang baru. Ya, itu belum. Terus, oh bukan Pak, yang kok enggak sama ya. Jadi mungkin filenya yang berbeda, oke. Ada rekomendasi Menteri Keuangan, pertama tumpang tindih dengan pajak pusat, pungutan retribusi yang tidak sesuai dengan prinsip retribusi, menimbulkan duplikasi dengan pungutan daerah, menghambat arus lalu lintas barang, dan berakibat meningkatnya beban subsidi pemerintah. Ini rekomendasi dari Menteri Keuangan. Nah, kemarin di hari Selasa ya, hari Seninnya, Pak Jokowi membuka acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-6, Pak Jokowi mengatakan begini, kita ini terlalu banyak peraturan yang saling mengunci di antara peraturan itu. Bisa enggak dibuat terobosan? Itu usulannya omnibus law katanya gitu ya. Jadi disatukan di dalam kayak pelayanan satu atap lah katakanlah gitu. Jangan banyak aturan yang itu saling mengunci sehingga investasi di daerah enggak bisa jalan. Di kemudian hari kedua itu dielaborasi oleh Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno. Menurut Apindo masih ada peraturan menteri yang menghambat investasi. Menurut Istana 15 kementerian membuat aturan yang menghambat investasi. Sampai Oktober 2018 itu ada 7.621 peraturan menteri. Ada 765 peraturan presiden. Ada 452 peraturan pemerintah. Ada 107 undang-undang. Nah, sehingga terjadi obesitas di situ dari sisi regulasi. Sehingga potensi tumpang tindih, beban harmonisasi dan sinkronisasi itu pasti akan sulit. Dan tidak ada lembaga yang melakukan monitoring dan evaluasi. Di daerah itu otonomi itu kayak jalan sendiri-sendiri, seolah-olah panglimanya Menteri Dalam Negeri. Semua perda itu harus masuk ke Menteri Dalam Negeri. Padahal ngurus tentang investasi, ngurus tentang pariwisata, ngurus tentang kehutanan, ngurus tentang pertanian dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menurut Presiden, harusnya tidak seperti ini aturan gitu. Maka diusulkan
pemerintah akan memangkas 100 aturan itu setiap bulan. Jadi akan dipangkas gitu. Ini yang orang HTN Han yang pusing gitu kan. Karena kalau peraturan dipangkas terus diberikan satu aturan, itu apa ada yang menjadi panasea gitu ya. Obat segala macam penyakit itu memang ada. Nah padahal urusannya berbeda-beda. Dan akan dirancang hukum omnibus untuk kemudahan perizinan usaha. Juga menyiapkan regulatory teknologi yang itu misalnya sebuah aturan itu dimasukkan ke program yang sudah disiapkan oleh pemerintah, khususnya melalui Menteri Hukum dan HAM dan BIN. Ini akan terlihat nanti, pasal ini bertentangan dengan undang-undang yang mana di pasal berapa. Jadi kayak model apa ya, computerized gitu ya. Nanti modelnya dimudahkan dengan cara seperti itu gitu. Nah, sekarang juga sudah ada putusan MK yang membatalkan kewenangan gubernur untuk membatalkan dan menteri dalam negeri ya untuk membatalkan perda. Sehingga enggak boleh lagi menteri dalam negeri membatalkan karena harus melalui Mahkamah Agung. Ini juga satu persoalan tersendiri ternyata dari sisi daerah maupun pusat. Ternyata kemarin BPIP juga menceritakan pemerintah pusat itu baru punya ide akan membuat regulasi yang cepat untuk pariwisata. Ternyata di daerah sudah banyak lahir perda-perda tentang pariwisata. Sehingga ini sudah ketinggalan yang punya pemerintah ini isunya gitu kan. Kenapa? Karena daerah butuh segera ada aturan main di situ. Nah, yang menarik ada tawaran dari KPK bagaimana caranya supaya kita lebih transparan untuk melihat kontrak. Yaitu ini sudah dipakai daerah percontohannya adalah Bojonegoro. Di Bojonegoro mungkin kayaknya ada Mas yang keterbukaan kontrak tadi. Mas Tris. Yang keterbukaan kontrak itu ada. Jadi potensi sumbangan instrumen keterbukaan kontrak pada gerakan anti korupsi, perbaikan tata kelola demokrasi kewargaan dan partisipasi publik. Ini konteksnya supaya investasi mudah gitu ya. Tetapi dengan cara membuka kontrak. Yaitu membuka dokumen kontrak ke publik berarti memecahkan problem asimetri informasi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Memperbaiki tata kelola anggaran dan pelayanan publik, menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan antara pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Yang keempat, kualitas demokrasi akan membaik melalui dua cara, membaiknya aktivitas, aktivisme, dan partisipasi warga dalam tata kelola anggaran dan pelayanan publik. Ini terutama tentang pengadaan barang dan jasa, itu yang pasti banyak korupsinya itu di situ. Memperbaiki iklim bisnis, disclosure dokumen kontrak memungkinkan publik menilai ada tidaknya kolusi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, contohnya itu di Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 33 2016, kebijakan Bupati keterbukaan kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga secara online. Ini contoh dari Ukraina, ada Prozoro atau transparan memihak publik, kelompok terutama kelompok miskin. Nah, ini baru dicoba di 2016, jadi mungkin akhir 2019 akan dilakukan penilaian apakah program seperti Peraturan Bupati Bojonegoro yang membuka kontrak kepada publik itu bisa mengurangi potensi korupsi atau permainan di belakang layar dalam hal pengadaan barang dan jasa. Sehingga investasi itu lebih punya harapan persaingannya sehat gitu ya. Tidak seperti yang sekarang ini, PT-nya pun kadang kan sudah disiapkan. Siapa pemenangnya, siapa yang sekedar untuk menjadi jumlahnya supaya memenuhi syarat gitu. Nah ini beberapa hal ya yang terkait dengan kebijakan pemerintah dan Pak Jokowi itu begini. Harusnya dibuat satu aturan yang benar tapi cepat. Bukan benar tapi lama gitu atau lambat. Syukur-syukur benar tapi cepat. Nah, kalau bisa yang seperti itu jauh lebih bagus. Pelayanan satu pintu untuk perizinan itu kalau bisa itu lebih bagus daripada ini. Nah ternyata saya contohkan saja ya. Kalau di Undang-Undang Desa itu, kebijakan untuk membangun gedung PAUD itu menurut peraturan Menteri Desa boleh, tapi Menteri Dalam Negeri enggak boleh. Itu hanya contoh. Bagaimana dengan investasi? Semua kementerian bikin peraturan kok gitu. Nah, Pak Jokowi juga kaget ketika dilapori, Pak, peraturan menterinya itu jumlahnya sekian. Kenapa kok sekarang ada peraturan dirjen, ada peraturan inspektorat, ada peraturan panjang sekali gitu. Nah, yang ini PR-nya asosiasi memang kemarin diminta Kementerian Hukum dan HAM akan mendanai lagi kalau misalnya konferensi yang kedua itu bicara tentang bagaimana regulasi harus ditata.
terutama memang terkait dengan hukum bisnis yang kaitannya investasi. Nah ini mungkin pemantik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the presentation from Prof. Nikmatul Huda. It was very interesting, and I would ask you again for giving a big applause for her presentation. So maybe I just noted two or three points from her presentation. The first is, we are actually Indonesian, yeah, facing a complicated problems in the investment policy, whether in central or local government, and it seems not harmonized and over-regulated without monetary system. So this is the first point. And the second point is, I think the government, the existing government right now would like to apply the reducing regulation related investment and applying regulatory technology. And the last point, I think it is very important in order to develop a good and a better investment atmosphere, the government must apply the policy related to the accountability and transparency for government contract. So this is the three points that I can conclude. Thank you again for Prof. And wait a second. I have to look to the title, sorry. Yeah, so we go to the next speaker or the next expert, and it would be Mr. Christopher, and he will be sharing with us his expert opinion on the title of transfer of technology in United States as a capital exporter. And with that, I ask you to give your full attention to Mr. Christopher and help me in welcoming him to the stage. Please, Mr. Christopher. 15 minutes, sorry. Thank you. Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm kicking things all over the place. So, welcome. Thank you to the committee. Thank you to my esteemed colleagues. And thank you to all of you who came here today. Whether by choice or because it's something you're interested in. Bagus. So the committee has asked me to speak on the American perspective on technology transfer, and specifically on technology transfer to other countries, international technology transfer. So I will speak in English, mostly. But during our question and answer session, it's okay if you have a question in Bahasa Indonesia. Anything's fine. I want you to participate. However, many of the participants are my students who should be studying their English as well as their intellectual property. So, to get started, I want to break down what technology transfer means to me. And I break it into, first of all, technology transfer. Think of it more as intellectual property transfer. So it's not merely a technology or a patent, but it's other types of other types of intellectual property rights. So I've broken it down into four things:
commercial technology transfer, international technology transfer, forced technology transfer, and then involuntary technology transfer. Some of you have heard these terms, some of you have not. So what I mean by commercial technology transfer is transfer from the innovator to finance. Who's going to make it a commercial entity? So if you look down at your phone and you're updating your Facebook or your Instagram, all of those companies became commercial success as a result of what we call a commercial technology transfer. So from Mark Zuckerberg to Thiel Capital, and that's how it became a success. Okay, so in America, in particular, our university system is how we innovate. So a huge issue in America is how to commercialize things that are invented at universities. So for a long time, we have universities, private labs, laboratories, and then government-owned laboratories, NASA, the RAND Corporation, things like that. And these are who innovates. Mostly, it's universities. Okay. If in a university you invent something, it becomes, you create a patent and you want to make it a commercial success, there's a certain process. Avenues for finance, we have private equity firms, investment banks, the government, other businesses, etc. But we had a big problem in America. Before 1980, the universities were not doing their job. They were doing research, but it wasn't turning into intellectual property that was commercial. So in 1980, it was a huge change in America. Do you remember? 1980? I'm joking. Now I feel old. All my students are like, but in 1980, it was a huge change. Don't worry about reading everything. In 1980, we had the Bayh-Dole Act, which you understand, which changed how intellectual property was commercialized in America. 35 United States Code, Section 200-212. There was no incentive before 1980. If you were a
a professor, or if you invented something, there was no incentive to licensing it to commercial interests. And there was no incentive if you were a financier or a company to license intellectual property. Because if you are a university, you could not hold a patent. Okay. Or if you're the student or the professor at the university, you could not get any benefit from it. You were just doing your job. And although lecturers at university, we are very rich, there is always an incentive to make more money. So after 1980, they wanted to enhance the United States' competitiveness by increasing incentives to commercialize intellectual property. So we have four stakeholders. We have the inventor, the person, or maybe two people who invent something. We have the institution, the university or the lab, the financier, and the government. So the Bayh-Dole Act in 1980 gave incentive for everybody to participate in commercialization of property. So the inventor now can share in the royalties from a licensing agreement. Before 1980, that was not possible. The institution can retain the intellectual property. They don't have to sell the patent or transfer the patent. They also get licensing royalties. The financier, with a preference to small and medium enterprises, can have an exclusive licensing agreement. And of course, the government has a non-exclusive worldwide use of the intellectual property, because the government was the original funder of the universities. Okay. Can you see the screen? I'm going to translate this very simply. Money? What? Money, 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 money. Oh, thank you. So, yes. So, at all of the stakeholders, by changing this law, were able to benefit. We say in our dompet, in our wallet, right? It helped us. It helped all of the stakeholders. And so the effect of this, before 1980, to only 24 universities in America were involved in technology transfer, commercialization. After the law was enacted, 285 universities, as of 2017, now have active technology transfer programs. How many patents? Before 1980, 250 patents per year. After 1980, 1980, I want a patent on a new clicker. Who can invent a new remote control? 8,500 patents were issued to universities in 2017. That's a huge amount of innovation coming out of our university system and being commercialized. Okay.
Why is this important? Why do you care about our university system? For America, for the United States, this is what is important to us. America no longer manufactures clothes. We maybe make some cars, but we've moved to an information and innovation economy. Our largest part of our GDP, it's not manufacturing, it's not agriculture, it's banking. That's the largest part of our economy, banking, and then technology and intellectual property. So if we can't protect that, we have nothing in America. Okay, so the idea is we want to use our intellectual property to spread our economy worldwide. And Mbaknisa had mentioned earlier in the first session some barriers to entry. It's not just intellectual property. It's also infrastructure, laws, etc. And so why would somebody invest in Indonesia or other countries? There are a lot of concerns. We're going to focus mostly on the intellectual property concerns. So what's the market? What's the infrastructure, etc.? And then what are the laws? We call it inward foreign direct investment. So inward meaning if you're Indonesia, foreign direct investment from other countries. Outward, of course, is from America, for example, investing in other countries. Sorry, I'm running out of time, so I'm going to go faster. I still have 3 minutes, but I have 20 minutes of talking. No, so host country suggestions. And this is what Mbaknisa asked earlier in the earlier session. How can Indonesia improve its environment? And I think it comes down to one concept: legal certainty. What will be the regulations for foreign direct investment? I know what they are now. What will they be next year, next week? I'm renewing my kitas, kartu itas, and I've had 6 kitas in Indonesia. And every time, it's been different. And it's just an example of how there's to improve foreign direct investment in Indonesia. It's not the environment. It's not the people. It's not the skill. It's the legal certainty. What happens if I invest today and tomorrow the regulation changes completely? And it's not just a problem in Indonesia. It's a problem everywhere. Talk about U.S. limitations on technology exports. My colleagues mentioned earlier the trade war and restrictions on technology transfer, both for economic reasons to protect our industries and also for national security reasons. The Chinese are using
their Huawei phones to spy on us. We're very paranoid about that. And so that's a real issue. My time is up. So thank you very much. Please, if you have any questions about this or anything else, I'd be happy to speak with you. Thank you so much for your attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Pak Chris. It is very interesting to have your sharing expert opinion regarding the transfer of technology in US as a what is exported, what SS, what is it? Capital exporter, yeah. So I just want to share a little bit note from your presentation that there are 4 points that I noted here. The huge issues in US is actually how to commercialize the innovative or the innovation finds at the university. And also the government issuing the policy that support the commercialization through transfer of technology at university, which has a big impact and development. And the intellectual property that has been running in the US becomes a strategic tool for spreading the economic benefit in international level. And the last point is, it is very important that legal certainty is indeed a core of the core to strengthening the investment policy as well as the policy of technology transfer. I think this is the point that I can emphasize. Thank you very much. We give applause again for Pak Chris. And the third speaker would be through video conference. And please welcome Pak Dr. Thomas Fezer. Yeah, he will be there. He will be there. So we good wait. Good afternoon. Can you hear me? Yeah. Thank you. We can hear you. Give applause to Dr. Thomas. Thank you. Welcome, Dr. Thomas. It's time for you to present your idea. We are very interesting to show, to wait and to hear your presentation. Your time is 15 minutes. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Tamás Fézer, and please accept my warm greetings from Hungary, which is quite far from Indonesia. However, I can still recall my amazing time in 2014 when I had a pleasure to visit your wonderful university. And just like today, I spoke at an international seminar. Well, I've been following your seminar through the YouTube stream, and I have to tell you that it has been amazing. And I try to give my contribution on the perspectives of foreign investment and the relations with technology transfer from a European Union perspective. So if technology is with me, I try to share my presentation with you in a minute. And hopefully you can all see what I'm talking about. Just give me a sec because, you know, Skype is really not my thing. Actually, I'm an Apple guy, so I typically use FaceTime, but hopefully you can see it. Okay, perfect. So I try to keep the time which is allocated to me, the 20 minutes, and I hope that I can give you some valuable input on international investment law and transfer of technology from a purely EU perspective. I know that for most of you, the European Union seems to be a beast, and really nobody knows anything about that. Just it's there everywhere in all these international conferences. And when it comes to investing into an EU member state, well, sooner or later, the investor or the country of origin of the investor will actually find the European Union there as a negotiating party. Well, first, to put everything into some kind of a context, I have to tell you something about one of the founding principles of the European Union and of EU law,
which is the supremacy principle. It means that once the European Union decides to regulate on an area, on a field of law, it's going to completely preempt all national laws in the member states. So EU law is going to substitute everything in that area, and the member states will lose their sovereignty to do anything opposite the EU policy in this regard. Well, when it comes to these bilateral investment treaties that would contain all these important safeguards and mechanisms on how to treat foreign direct investments and, of course, technology transfer, in the EU, we roughly have 190 of these BITs. Don't worry, it doesn't mean that we have it with all countries in the world. It's, you know, more about with certain countries, there might be various BITs in effect, and they would cover different fields. Some of them would be very general. They would serve as an umbrella BIT, while others would be very specific, targeting just certain products or certain services. Well, actually, around 2015, the European Union, more precisely the European Commission, which is kind of the engine of the whole EU integration, decided that it's not going to support individual bargains made by member states to these third countries out of the Union. And they decided that the common commercial policy of all these individual bargains. But the EU Commission had to face a very hard time because obviously there were no legal grounds to prohibit the member states to do these BITs with third countries in general. However, slowly, thanks to the, I would say, very busy work of the European Commission, they could actually liquidate almost all these individual BITs made by the EU member states to third countries. And up until today, they tried to replace it to a European and third country bilateral agreement. Well, the only real problem that I'm not going to touch today, because it does not relate, it relates, but probably it's a little bit far. Well, the only problem remains a little bit unsolved up until today is kind of a unified dispute resolution mechanism provided in these BITs to the investor, obviously on how to contest certain actions of the government or public offices or government agencies. Because if we take a look at these roughly 190 BITs made by the EU, we can find a very diverse solution on how dispute resolution would actually work in practice. Now, just very briefly, because we are all lawyers, so I have to touch a bit of the back text. I have to point out that in the Treaty on the Functioning of the European Union, which is considered to be the primary law and the primary source of law in the EU, there are two relevant articles that would be important during my presentation. The first one is 207 that says that the EU has exclusive rights to set up uniform principles on the commercial aspects of intellectual property and foreign direct investment. Now, this doesn't say much because in the treaty itself, we don't really have these uniform principles or these general goals. However, in the policy action and in the legal sources coming from the European Parliament and the European Council, actually, there are quite a few of these principles that would like to channel the European Union into the global trade. And that would place a significant emphasis on the protection of intellectual property and the transfer of technology. Now, the other article would be 118 of the treaty that says the EU grants uniform protection of IP rights. And this uniform protection is obviously valid in the whole territory of the European Union, in the now 28 member states. So, well, no one knows what's going to happen in Britain. So I don't want to touch that issue because it's kind of a comedy by now. Anyway, right now it's in the entire territory of the EU, covering the 28 member states in Europe. However, this protection is provided to everybody, including third country nationals and including businesses coming to third countries that would have faced IP rights and IP protection in the territory of the EU. And in order to achieve this goal,
The EU established a common agency that I'm going to touch a little bit later. This agency is the EPO, the European Patent Office, headquartered in The Hague in the Netherlands. And soon you're going to see that it's accessible and it's available to everybody in the world, both legal entities and private individuals, with the same conditions as for European nationals and European businesses to get protection, a so-called unitary patent protection in the whole territory of the European Union. Well, most recently, back in October 2018, the European Union made a deal with Singapore. And for some reason, this new generation BIT made with Singapore became the norm by now. And in the ongoing negotiations to other third countries, the European Union would like to follow the same model that they did last year with Singapore. So this deal, not only in legal literature, but really in practice and in real life, is considered to be the mirror on how the European Union actually considers a BIT agreement, including intellectual property rights, transfer of technology, and in general, foreign investment to third country partners. Well, you all know that Singapore is quite small. It's actually the 20th smallest country in the world. However, surprisingly, it's the 14th largest trade partner of the European Union. Actually, last year, the EU-Singapore trade was worth 53 billion euros. That's a lot of money, I have to tell you. And even the trade we do with the United States or with China, well, obviously, they are a little bit bigger. However, as you can see, it's 14th in line, and it's quite a lot of money. And still was really important to the European Union from many aspects. But basically, the general goal was to open up Singapore's market for EU services and EU businesses. However, it's much, much more than that. We are talking about two agreements. One is a free trade area agreement, which is not really important to us today. The other one is the foreign investment agreement. And this is what I'd like to focus on today in order to show you a picture and just a bird's eye view on how these BITs would work in the European Union. Well, the EU's agenda was quite clear. First of all, cutting the red tape. We all know that when it comes to the transfer of technology, this is usually an output burden to all the investors. But first of all, you have to obtain protection, IP protection, which is usually really costly. You always have to turn to a local lawyer or a local representative in order to help you through the procedure. And even if you own patents in your own country of origin, well, it's, you know, still uncertain whether you can get it in the host country. Well, cutting the red tape in light of the Singapore-EU deal is actually pretty easy. Both countries would actually respect the tests and inspections for various products. That's a really, really long list in one of the annexes attached to the agreement. And once there's a filing on obtaining patent protection, for example, either in Europe or in Singapore, on an already existing innovation that enjoys patent protection in one of these entities, then all the prior inspections and tests run by the authority of either Singapore or the EU would be respected by the other party. So the final conclusion in that patent procedure would actually be based on the partner's inspections and tests. And it's actually a major help. You all know that when you would like to invest in another country and you would like to use your innovation obtaining patent protection, it's a pretty big burden that you have to prove everything from the very beginning to harmonize your. Singaporean public prospect. It doesn't seem to be a big deal in the aspect of transfer of technology. However, you probably know that in Singapore, green energy and sustainable energy in general is really blooming. And since it's a pretty important goal to the European Union to boost innovations in this area,
Actually, the government in Singapore being one of the, I would say, greatest. Okay, I can see that there's some technical problem, but can you still hear me? Okay, perfect. Perfect, because there was some noise in the background. So basically, in Singapore, the government is the largest contracting party when it comes to investment. So granting access to public contracts is actually vital to European businesses if they would like to export their new innovations and technologies to Singapore. And also, it's really important that in certain places in the world, the so-called race to the bottom in terms of standards became the norm, meaning that granting IP protection to innovations that are not novel worldwide, that are not worthy to enjoy this important legal protection in order to boost businesses in an artificial way. While the EU and Singapore are both committed to actually increase the level of protection and the level of everything basically in this term, so the standards they are going to work out together in the future based on the agreement would actually not follow and ditch this to the bottom principle. And the IP registration procedure, I mentioned it to you, we both respect each other's agencies' findings and the government procedures in this regard. And also the protection periods are fully harmonized right now. And we respect TRIPS and we respect the WTO agreement. So basically it's right now the same as it is in the EU. Well, there would be a few special schemes on patents in this bilateral agreement. First of all, pharmaceutical products. It's a really interesting solution because you can't really see that in other agreements in the world. When it comes to a pharmaceutical product, you know, usually when you introduce it into the market of the host country, it may be subject to administrative marketing approval processes that may be quite lengthy and quite problematic. The Singapore EU BIT would actually grant you the opportunity to ask for effective compensation to the patent holder in case this process actually takes longer. And even if your effect is satisfied, you can get a proportionate extension on that. Well, it's really to understand what's behind the curtain. Sorry. The EU is Singapore, because it actually finds Singapore as the gate to other countries in the ASEAN community, and obviously to prevent future infringement, forgery, and ruining the reputation or the IP rights of EU businesses, this deal is considered to be the model for the future. Dr. Thomas, excuse me. I think the time is up because it's already 15 minutes. Okay. Yeah. So can I just sum it up in like 2 minutes? Okay. Okay, so basically everybody who would like to have a patent registration in the European Union can actually file to this single European agency, the European Patent Office. And through this one registration, you can get protection in the entire territory of the EU. And you'll be in an online registry. It's actually no fee charged for claiming and filing the registration. And the office is going to handle all the related administration procedures once you obtain protection. So basically, this is it. And thank you very much for paying attention to my presentation. And I'm going to be available for future questions. Thank you very much, and good luck with the conference. Thank you, Dr. Thomas. Thank you very much. All right. So I'm so sorry I couldn't give certain notes, relevant notes, but we will come with him again after the last speaker, right? So the next speaker or the last speaker is Mr. Budi Agus Rizwandi, and Mr. Budi Agus Rizwandi will speak about transfer of technology in Indonesia. The time is yours, Mr. Budi, and give applause to Mr. Budi. Thank you very much, ladies and gentlemen. I want to speak clearly. Please allow me to speak in Indonesia.
in bahasa Indonesia. Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan materi mengenai transfer of technology yang ada di Indonesia. Untuk menjelaskan hal ini, Bapak Ibu, saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan penguasaan teknologi di suatu negara. Kemudian yang kedua, dampak dari penguasaan teknologi. Kemudian tahapan dalam penguasaan teknologi. Kemudian tujuan dari transfer of teknologi. Kemudian unsur-unsur. Regulasi alih teknologi di Indonesia, dan saya akan mencoba menyampaikan beberapa catatan yang berkaitan dengan praktek teknologi di Indonesia. Kita mulai dari penguasaan teknologi di suatu negara, bahwa penguasaan teknologi ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi suatu negara. Bagaimanapun, suatu negara akan maju dan sejahtera manakala negara tersebut salah satunya bisa menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Akan tetapi pada prakteknya hari ini negara-negara di dunia itu tidak semua negara memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi. Terlebih kalau kita bicara negara maju dengan negara berkembang. Bapak Ibu barangkali sudah tahu bahwa kalau kita bicara negara maju, maka kita akan selalu identik negara itu adalah negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sementara yang dimaksud dengan negara berkembang, ini sudah bisa dipastikan negara itu tidak punya penguasaan teknologi dengan baik, bahkan ada kecenderungan negara tersebut tertinggal dalam hal penguasaan teknologi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, dengan kenyataan ini kita juga melihat dampaknya dari tidak dikuasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu, bahwa negara-negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak punya kemampuan menguasai teknologi, dalam hal ini misalnya Indonesia, karena Indonesia dianggap negara berkembang, dalam hal memajukan kesejahteraan masyarakat ini menjadi sangat sulit untuk diwujudkan, gitu ya. Nah, ini saya kira menjadi sebuah persoalan kaitannya dengan penguasaan teknologi di suatu negara termasuk di Indonesia. Saya yakin betul sampai hari ini Indonesia itu memang dari sisi sumber daya alam termasuk negara yang sangat kaya raya. Tetapi karena kemampuan penguasaan teknologinya tidak baik, maka negara Indonesia hanya tercatat negara yang punya kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, tetapi kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia ini sangat sulit diwujudkan, gitu ya. Nah, selanjutnya melihat dari adanya perbedaan penguasaan teknologi oleh suatu negara, ini bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia, soal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini harusnya menjadi kesadaran yang kuat, gitu ya. Artinya apa? Kita kalau bercita-cita menjadikan Indonesia itu adalah negara yang adil dan makmur, maka syarat penguasaan teknologi itu menjadi sangat penting kita lakukan, gitu ya. Nah, kenapa? Karena dengan penguasaan teknologi ada beberapa dampak yang bisa diciptakan, ya. Dampak pertama, dengan penguasaan teknologi maka ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang. Jadi dengan kemampuan suatu negara menguasai teknologi, maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan dapat dilakukan. Nah, kalau kita
Melihat hari ini contoh negara yang sudah mampu melakukan itu, bahkan dianggap negara yang sangat pesat perkembangannya, seperti halnya yang terjadi di Cina gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu, 15 tahun yang lalu status kita dengan negara Cina itu sama ya. Bahwa Cina dan kita itu sama-sama negara pembajak. Ya, dalam hal teknologi, dalam hal copyright dan lain sebagainya. Tetapi kita menjadi sangat kaget 15 tahun kemudian, hari ini Cina menjadi negara yang paling inovator di dunia. Sementara Indonesia statusnya tidak berubah. Gitu ya. Jadi statusnya mungkin kalau anak-anak milenial bilang status complicated gitu ya. Jadi ini Indonesia seperti itu gitu ya. Kita tidak bermaksud merendahkan Indonesia, tapi ini fakta menunjukkan Indonesia itu memang menjadi sangat sulit untuk maju dan berkembang karena pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak berjalan dengan baik. Bahkan tadi Mr. Chris sudah menyampaikan bahwa kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini di dalamnya ada muatan intellectual property right, ini nampaknya menjadi gejala baru, itu bisa juga menciptakan yang namanya trade war. Gitu ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ingin mengikuti apa sesungguhnya yang menjadi akar masalah, Amerika itu menyatakan perang dagang dengan Cina, karena sekali lagi Cina itu punya kemampuan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup kuat gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dampaknya dari penguasaan teknologi itu adalah penguatan industri lokal dari suatu negara. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, saya hampir setiap hari bertemu dengan pelaku usaha kecil dan menengah. Ternyata salah satu yang menjadikan mereka sulit untuk bisa menjadi pengusaha yang sukses, yang berhasil, itu salah satu faktor penyebabnya adalah karena penguasaan teknologinya tidak ada. Sehingga ini berdampak kepada produktivitas dari usaha kecil menengah yang lambat dalam perkembangannya. Kemudian yang ketiga, dampaknya itu adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, Bapak Ibu tadi pagi sudah disajikan beberapa informasi oleh para narasumber lain, misalnya Pak Nandang, Indonesia nampaknya punya peluang, punya potensi untuk memajukan ekonominya lewat pemanfaatan unicorn. Ya, unicorn itu basisnya ya teknologi gitu ya. Jadi kita kalau sudah melihat fakta seperti itu, ya harusnya kita punya kesadaran bahwa sekali lagi penguasaan teknologi menjadi syarat mutlak untuk negara kita bisa tumbuh ekonominya. Dan yang terakhir, ini yang terpenting hari ini, bahwa kalau kita bicara kedaulatan negara, kita tidak cukup hanya bicara pada sisi militer saja. Tetapi juga kita harus memperhatikan penguasaan teknologi. Ya, saya pernah dialog dengan seorang militer, saya cerita, Pak, apakah kira-kira kalau Indonesia mengalami sebuah pertempuran, Indonesia bisa mempertahankan kedaulatannya? Dia bilang, saya tidak yakin, Mas. Kenapa? Ya, bagaimana bisa? Karena alutsista kita sekarang ini usianya sudah sangat tua, gitu ya. Jadi kalau terjadi pertempuran, ya mungkin kita belum apa-apa sudah banyak dikalahkan karena teknologi pertempuran kita jauh tertinggal dari militer yang lain gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa teknologi juga punya dampak terhadap kedaulatan suatu negara. Setidaknya dengan penguasaan teknologi ada
kedaulatan dari sisi ekonomi, bisa juga nanti kedaulatan dari sisi pertahanan dan keamanan. Karena tadi Saudara Chris sudah menyampaikan teknologi itu juga ada hubungannya dengan teknologi di bidang kemiliteran. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa suatu negara mampu memiliki penguasaan teknologi, maka kita harus tahu bagaimana cara kita agar dapat menguasai teknologi ini. Maka ada tahapan di dalam proses penguasaan teknologi. Nah, tahapan ini tentu merupakan tahapan yang kompleks, ya. Dan ini ada banyak faktor yang berperan. Jadi kalau Indonesia ingin menjadi negara yang menguasai teknologi, sekali lagi ada proses yang kompleks dan sekaligus ada banyak faktor yang berperan, ya. Tetapi secara teknis, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa untuk bisa terjadinya penguasaan teknologi oleh suatu negara bisa dimulai salah satunya dari mekanisme alih teknologi atau transfer of technology. Nah, mekanisme ini memang banyak diyakini oleh banyak pihak akan mampu menjadikan suatu negara menguasai teknologi. Tetapi perlu diketahui oleh Bapak Ibu, alih teknologi saja ini belum bisa menjawab terhadap kebutuhan kita dalam rangka menguasai teknologi. Karena penguasaan teknologi, kalau mau dilakukan lewat alih teknologi, dalam prakteknya tidak selalu berhasil, ya, dilakukan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena biasanya di dalam alih teknologi itu ada aspek lain yang sangat penting diperhatikan, yaitu berkaitan dengan know-how-nya. Know-how yang ada di dalam teknologi itu. Jadi kalau bicara know-how ini bukan nempel pada teknologinya, tetapi itu menempel kepada si pemilik teknologinya. Maka kalau kita cukup puas ada aturan, ada praktek alih teknologi, dan itu diyakini akan terjadi penguasaan teknologi, sesungguhnya itu masih sangat sulit untuk dilakukan. Ya, Bapak Ibu tahu pesawat Sukhoi yang didatangkan dari Soviet itu tidak ujug-ujug dirakit kemudian dipergunakan oleh militer Indonesia. Tetapi dalam waktu beberapa bulan mereka belajar dulu tentang teknologi pesawat Sukhoi tersebut. Nah, itu ada juga di situ transfer of know-how-nya. Ada alih know-how-nya, bukan hanya alih teknologinya. Ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan secara teknis, know-how itu diperhatikan, maka keinginan kita untuk menguasai teknologi ini akan dapat diwujudkan dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa tujuan dari alih teknologi itu kalau yang bisa saya sampaikan ada dua. Yang pertama, ini diharapkan kegiatan riset dan pengembangan bisa berjalan dengan baik dan akhirnya bisa mewujudkan produk-produk baru. Dan yang kedua adalah tentunya ini dalam arti yang luas, bagaimana dengan alih teknologi itu problem-problem yang ada di masyarakat itu bisa dipecahkan. Nah, mengenai unsur pendukung dari alih teknologi, saya dapat mengidentifikasi ada 4 unsur alih teknologi itu dapat dilakukan dengan baik. Yang pertama itu adalah soal edukasi. Jadi edukasi ini saya kira menjadi unsur utama kalau kita ingin bisa menguasai teknologi melalui proses alih teknologi. Dan edukasi ini terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau edukasinya tidak dilakukan dengan baik, maka agak sulit rasanya kita menghendaki negara kita bisa menguasai teknologi melalui alih teknologi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah edukasi kita sudah mengarah kepada peluang adanya alih teknologi itu sendiri? Nah, kalau boleh saya katakan, karena saya ada di lingkungan kampus, nampaknya edukasi kita tidak sedang pada arah itu.
artinya tidak sedang pada arah bagaimana kita menguasai teknologi melalui alih teknologi. Kita bisa rasakan Bapak Ibu di kegiatan riset-riset yang kita lakukan hari ini, ada banyak riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi, tetapi risetnya sendiri tidak memberikan manfaat sama sekali, gitu ya. Bahkan cenderung kalau saya katakan pemborosan. Jadi kalau dana riset sekarang banyak digelontorkan ke lembaga perguruan tinggi maupun ke lembaga riset, Bapak Ibu harus tahu hari ini semuanya hanya berwujud kertas, ya, yaitu berupa laporan. Kalau tidak maksimalnya cuma berupa sertifikat paten yang itu tidak bisa diaplikasikan sama sekali kepada masyarakat. Nah ini tentu jadi PR. Yang kedua regulasi. Nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu regulasi ini penting dalam mendukung proses alih teknologi. Nah ini salah satu yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini di Indonesia. Bagaimana sesungguhnya regulasi yang berkaitan dengan alih teknologi yang ada di Indonesia ini. Ya, nanti saya akan tunjukkan bahwa ada keprihatinan harusnya yang kita ungkapkan karena regulasi kita betul-betul tidak kondusif untuk sebuah alih teknologi. Kemudian political will, kemudian pengawasan pemerintah, ini menjadi bagian penting dari proses alih teknologi. Nah, saya coba menjelaskan satu hal yang berkaitan dengan unsur yang mendukung proses alih teknologi. Salah satu unsurnya adalah mengenai regulasi alih teknologi. Kalau bicara regulasi, Indonesia itu termasuk negara yang paling hebat dalam menyusun regulasi. Kenapa? Karena Indonesia tadi sudah banyak diungkap negara yang paling produktif bikin regulasi. Jadi Bapak Ibu jangan berpikiran bahwa kalau DPR-nya malas itu berarti regulasinya sedikit. Enggak. DPR-nya malas, regulasi tetap banyak Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada istilah simple regulation itu, Pak Jokowi minta jangan banyak undang-undang, anaknya undang-undang itu tambah banyak lagi dan itu tambah enggak karu-karuan lagi. Bahkan saya katakan lebih baik sebenarnya lebih baik kita punya banyak undang-undang daripada kita punya banyak peraturan menteri. Karena terlalu banyak peraturan menteri itu malah tambah semrawut di bawah itu Bapak Ibu ya. Termasuk nanti saya akan perlihatkan di dalam konteks transfer of technology. Nah rujukan saya ini ada 4 regulasi. Pertama undang-undang mengenai penanaman modal. Yang kedua undang-undang ketenagakerjaan. Yang ketiga undang-undang paten. Yang keempat undang-undang Sinas Iptek yang baru terbit, yaitu Undang-Undang 11 tahun 2019. Ya. Saya akan singkatkan kepada Bapak Ibu, pertama tentang Undang-Undang Penanaman Modal. Kalau Bapak Ibu baca, Undang-Undang Penanaman Modal kita memang mengatur soal ketentuan mengenai alih teknologi dari pekerja asing kepada pekerja Indonesia. Tetapi kalaupun ada aturan itu ternyata tidak punya dampak apa-apa Bapak Ibu terhadap proses alih teknologi. Kenapa? Karena undang-undangnya hanya mengatakan dapat melakukan alih teknologi. Kalau kata-kata dapat, kita sebagai orang hukum itu tahu persis. Dikerjakan berpahala, tidak bekerja juga tidak ada dosanya di situ gitu ya. Nah, ini terjadi di undang-undang penanaman modal. Di undang-undang ketenagakerjaan sama seperti di undang-undang penanaman modal. Cerita tentang kemungkinan perusahaan asing melakukan job training itu dalam prakteknya di situ hanya dijelaskan tujuan job trainingnya. Untuk apa? Di situ dikatakan di dalam undang-undang salah satunya meningkatkan produktivitas pekerja kita. Tetapi bagaimana itu bisa meningkatkan produktivitas job training itu sebagai sarana alih teknologi itu juga tidak dijelaskan. Nah kemudian yang ingin saya sampaikan di undang-undang Sinas Iptek kita. Ya, di undang-undang Sinas Iptek kita juga soal alih teknologi ini tidak terlalu difokuskan. Ya. Salah satu kelemahannya yang ingin saya sampaikan di undang-undang Sinas Iptek kita, undang-undang 11 2019 itu adalah undang-undang Sinas Iptek kita itu bicara tentang inovasi sekaligus penerapan inovasi, tetapi kalau bicara tentang proteksi dari hasil inovasi itu nampaknya tidak sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya, artinya apa?
Percuma kita punya inovasi, percuma inovasi itu dibawa ke pasar ketika kita tidak bicara tentang proteksi. Ya. Tadi presentasi dari Uni Eropa sangat jelas menunjukkan kepada kita bagaimana yang namanya rejim haki itu sangat berperan di dalam proses alih teknologi. Nah, kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting hari ini. Nah, kemudian yang keempat ini undang-undang paten. Bapak Ibu mungkin selama ini menganggap tidak ada masalah dengan undang-undang paten, tetapi Bapak Ibu harus tahu sesungguhnya ketika undang-undang paten yang baru nomor 13 2016 itu diterbitkan, ada persoalan yang cukup kontroversi dengan penerbitan undang-undang paten nomor 13 tahun 2016. Apa itu? Di undang-undang paten khususnya pasal 20 Undang-Undang nomor 13 2016 dikatakan pemegang paten wajib melaksanakan patennya di Indonesia. Itu kata-kata wajib itu Bapak Ibu. Jadi saya melihat keseriusan mau alih teknologi itu yang saya lihat baru di Undang-Undang Paten. Kalau di Undang-Undang yang lain saya tidak melihat keseriusan itu. Karena di Undang-Undang Paten dikatakan pemegang paten wajib melaksanakan patennya di Indonesia. Kalau Bapak Ibu baca lagi ayat 2-nya, tujuan dari ketentuan mengenai pemegang paten wajib melaksanakan patennya di Indonesia itu salah satunya tujuannya adalah untuk alih teknologi. Ya, untuk alih teknologi. Nah, Bapak Ibu tahu siapa pemegang paten terbesar di Indonesia? Sudah dipastikan bukan bangsa Indonesia, sudah dipastikan itu pihak luar negeri, ya. Jadi kalau dulu tahun 1995 ini saya masih ingat dari Prof. Insan Budi Maulana dikatakan 100% pemohon paten di Indonesia itu 95% itu dari luar negeri, 5% dari Indonesia. Nah, ini ada apa sebenarnya? Kalau dilihat dari perspektif alih teknologi Bapak Ibu, ini ternyata tidak ada korelasinya sama sekali dengan alih teknologi. Kenapa? Kenapa? Karena perusahaan asing. Oke, kita break dulu ya.
Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit lagi. Saya dikasih waktu 3 menit lagi. Jadi kembali tadi undang-undang paten kita, ya. Jadi 100% pemohon paten itu 95% dari luar negeri, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya lalu 95% itu ngapain di Indonesia? Ternyata banyak industri luar negeri itu tujuan daftar paten di Indonesia itu hanya ingin menjaga pasar mereka tidak diganggu. Sementara ahli teknologi mereka nggak pernah care dengan itu. Dan Bapak Ibu bisa cek sekarang, kita punya nggak data tentang ahli teknologi? Menko Perekonomian sampai hari ini nggak bisa mengungkapkan data berapa banyak ahli teknologi yang sudah dilakukan dari perusahaan asing kepada Indonesia, ini nggak ada, ya. Jadi kalau begitu, Indonesia itu dilihat oleh industri luar itu hanya pasar, Bapak Ibu, bukan tempat untuk pengembangan teknologi. Nah, ini undang-undang paten agak keras karena memaksa pemegang paten harus melaksanakan patennya, dan kalau tidak dilaksanakan maka patennya akan dihapus. Bayangkan 95% pemohon paten dari luar, patennya dihapus. Itu investor banyak yang teriak, dan kenyataannya memang banyak. Nah, hari ini pemerintah kita sudah goyang karena harus mengamandemen pasal 20 itu. Karena dianggap pasal 20 itu merugikan kepentingan investor. Ya, saya sempat ngotot, saya bilang amandemen itu gampang. Yang susah itu ada nggak bukti bahwa perusahaan asing itu sudah melakukan alih teknologi atau tidak, gitu. Karena yang kita tuntut hari ini sebenarnya adalah dengan adanya pasal itu, investor asing harusnya mau melakukan alih teknologi. Nah, itu satu soal, Bapak Ibu, di paten. Kemudian soal praktek, ini kalau soal praktek alih teknologi di Indonesia masih sangat memprihatinkan, bahkan ini dianggap barang yang tidak penting, gitu ya. Pertama dari sisi regulasi, tadi regulasi kita itu masih sumir dan parsial. Jadi aturan tentang alih teknologi itu hanya diatur di pasal sedikit saja, tidak perlu dibicarakan terlalu detail, gitu ya. Nah, saya beranggapan ini sangat merugikan untuk adanya alih teknologi di Indonesia. Dan struktur regulasinya di Indonesia ini nampaknya tidak kondusif untuk alih teknologi. Bayangkan Bapak Ibu, industri bayi yang baru saja lahir itu disuruh berkompetisi dengan industri yang sudah eksis. Bayangkan itu. Jadi kalau kita punya produk dibuat industri gitu, Bapak Ibu akan merasakan izin-izin itu sama dengan industri-industri yang sudah punya, sudah besar, sudah eksis. Maka Bapak Ibu bisa membayangkan kayak bayi baru lahir terus disuruh balap dengan orang yang sudah dewasa. Jelas itu tidak akan bisa. Bahkan lama-lama bayi itu akan mati sendiri, Bapak Ibu. Jadi struktur regulasinya memang tidak menguntungkan untuk berkembangnya industri bayi. Kalau sekarang istilahnya mungkin orang lebih suka memanggilnya dengan istilah startup. Ya, startup itu kelihatannya asik di telinga, tetapi kalau sudah urusan dengan regulasi, mesti itu Bapak Ibu akan dengar cerita yang berdarah-darah di situ. Kedua, law enforcement-nya. Bapak Ibu tahu kasus mobil listrik Dahlan Iskan? Bukannya malah direspon dengan baik oleh negara, malah orangnya sungguh masuk penjara. Ini kontraproduktif dengan soal alih teknologi. Ini gambaran real saja. Dulu ada peneliti di Banten itu melakukan eksperimen, maksudnya uji coba, malah sama polisi kena pasal penipuan. Ini pasal apa lagi yang dipakai, kan gitu ya. Jadi kita betul-betul tidak kondusif untuk alih teknologi, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, sebelum disimpulkan, praktek alih teknologi di kita itu nampaknya negara pun tidak pernah melakukan fungsinya untuk kontrol. Bapak Ibu boleh cek itu perjanjian lisensi yang dibuat antara perusahaan asing dengan di dalam negeri, itu tidak ada yang ngontrol sampai hari ini. Padahal ada satu disertasi, mungkin Prof. Nikmah juga tahu, Pak Tolib yang di UIR itu, beliau meneliti perjanjian lisensi, ternyata banyak sekali isi perjanjian lisensi itu yang merugikan kepada kepentingan si penerima lisensi. Dan itu nyaris tidak pernah dikontrol oleh pemerintah, gitu ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, praktek alih teknologi di Indonesia ini belum berjalan dengan baik, dengan catatan tadi regulasinya belum berpihak, penegakan hukumnya juga lebih cenderung kontraproduktif, dan yang terakhir adalah kontrol pemerintah juga tidak ada terhadap proses alih teknologi. Dan sebagai kesimpulan, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa penguasaan teknologi di abad ini sangat penting, ya. Dan itu saya kira menjadi persyaratan kalau Indonesia ingin
menjadi negara yang berdaulat. Yang kedua, alih teknologi bisa dilakukan melalui, maaf, penguasaan teknologi bisa dilakukan melalui alih teknologi, tetapi catatannya jangan lupa, kita harus melakukan juga yang namanya transfer of know-how. Dan yang terakhir adalah alih teknologi itu hanya bisa dilakukan kalau aturan hukumnya dibuat terstruktur dari hulu sampai hilirnya. Yang kedua, penegakan hukum juga lebih kondusif untuk kepentingan alih teknologi. Dan yang terakhir adalah praktek-praktek alih teknologi yang sekarang dilakukan, mestinya pemerintah terlibat untuk melakukan. Demikian, terima kasih. Thank you, Pak Budi. Give applause for Pak Budi. All right. I think he already concluded or give us conclusion at the end of a speech. Yeah. So then I couldn't. I noted 2 points. Mastering of technology actually indicates the strength of state sovereignty, and the second point is conducive and proportional regulation is substantial element in developing and strengthening the transfer of technology policy in Indonesia. So this is the conclusion from the last speaker. So, dear participant, it's time for Q&A, Q and ask. So we will have about 30 minutes for this session, and I will invite you to participate in Q&A. Please raise your hand or hands up, and then mention your name and direct to the speaker. Which speaker that you want to ask? Okay, I will invite you for the first run. 4 or 5 participants. 1, 2. The other one. I invite you 5 participants to ask. There are 3 other participants. All right, so we take this turn first. Okay, please. Terima kasih. Sir, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hafiz Zakaria, saya dari Fakultas Hukum Universitas Islamabad Surakarta dan juga mahasiswa program doktor di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pertanyaan saya akan saya sampaikan kepada Pak Budi ya. Tadi dikatakan bahwa transfer teknologi itu adalah menjadi indikator bahwa kemajuan teknologi itu akan bertumbuh. Jadi jika ada transfer teknologi. Nah, ada 2 kepentingan yang berbeda. Pertama adalah kepentingan investor dan kemudian kepentingan masyarakat dalam arti ketika ada transfer teknologi maka kemudian ekonomi kita akan bertumbuh. Tapi di sisi lain investor adalah dia akan mempertahankan investasinya atau produknya itu tidak ditiru. Karena kalau produknya ditiru maka lama-kelamaan dia akan hilang. Saya hanya ingin Bapak jelaskan saja kira-kira negara mana yang kemudian sangat welcome terhadap investasi yang kemudian welcome terhadap transfer teknologi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan di beberapa negara dengan regulasi yang ada sehingga kemudian itu bisa menjadi sebuah contoh bagi kita bahwa itu loh yang benar gitu. Karena selama ini transfer teknologi di saya sepakat kita terjadi kemacetan yang luar biasa. Itu saja, terima kasih. Thank you for the first. Okay. And the second one please. Okay. I think please direct to the question, right? Yeah. Alright. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Yudhistira and I am from Legal Aid and Consultancy Agencies from Faculty of Law, Islamic University of Indonesia. I have 2 questions for 2 presenters. The first, I have some question for Mr. Christopher. My question is, where we want to know a regulation about intellectual property in America? And the second, how to resolve disputes in the event of intellectual property rights dispute in America? And dan saya juga punya pertanyaan buat Pak Budi Agus.
Saya sepakat ketika memang kita membahas soal transfer of technology atau ahli tentang teknologi, itu kita pasti bermasalah dengan sumber daya manusia di Indonesia. Karena kita masih kekurangan ahli teknologinya. Nah, karena saya sempat membaca di koran, itu ada dari pimpinan Direktur Pertamina Cabang Cepu, itu mengatakan Indonesia kurun waktu 30 tahun ke depan itu masih belum membutuhkan teknologi yang terbarukan. Maksudnya yang bukan fosil, bukan lagi BBM untuk 30 tahun ke depan. Karena kita masih belum punya pasar, dalam artian masyarakat ini belum butuh teknologi terbarukan, terutama energi listrik. Nah, jadi yang saya bahas soal mobil listrik di Indonesia masih pasarnya belum ada. Pertanyaannya, bagaimana cara kita merubah mindset pasar, terutama masyarakat Indonesia secara umum, bahwa kita itu perlu teknologi terbarukan, terutama energi listrik, terutama guna untuk transportasi. Itu bagaimana? Apakah hanya dengan cara mengundang ahli dari luar ke Indonesia untuk mengajarkan ke tiap-tiap kampus, atau kita tetap sama mengirimkan tenaga ahli kita ke luar negeri untuk belajar? Okay. Seperti itu. Terima kasih. That's the point. Thank you. Okay. Any other question? You may also ask Dr. Tamas Feres, because he actually joined with us as well through the video conference. I think we offer to the speaker to respond the question. Please, Pak Budi, and Mr. Christopher to answer. Okay, thank you. Yeah, ini pertanyaan menarik yang pertama. Kalau tadi saya presentasi itu perspektif saya sebagai seorang akademisi. Tapi kalau seorang aktivis yang berkaitan dengan bidang teknologi, sebenarnya alih teknologi itu cuma lip service saja. Sejarah dunia menunjukkan teknologi itu bisa beralih kalau dilakukan, mohon maaf ini ya, dengan cara dicuri, Bapak Ibu. Jadi itu strateginya. Bapak Ibu bisa lihat Jepang, Bapak Ibu bisa lihat Cina, Bapak Ibu bisa lihat Korea. Cina itu luar biasa di dalam mencuri teknologi. Ya. Jadi dia lakukan strategi dengan cara mempelajari teknologi dari luar, dan dia coba melihat ada atau tidak peluang dia untuk mencuri dulu. Makanya tadi saya katakan 15 tahun yang lalu Cina itu adalah negara pembaja. Sama seperti Indonesia, tapi pembajakan yang mereka lakukan itu tidak sekedar membajak, artinya hanya memproduksi kemudian menjual, tetapi mereka memikirkan inovasi-inovasinya. Ya. Maka kan sering ada ungkapan-ungkapan yang kepada kita kadang-kadang menjadi menarik untuk kita simak gitu ya. Misalnya ada teori ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Itu katanya Jepang yang seperti itu. Ya. Kalau Indonesia amati, tiru, dan palsu gitu ya. Jepang Indonesia gitu ya. Nah yang agak hebat itu konon katanya Korea. Kalau Korea itu amati, tiru, dan bajak orangnya gitu ya. Jadi nggak usah ngomong tentang ini alih teknologi, technical assistant, dan lain sebagainya. Bajak aja orangnya, pindahin ke sini. Ya, suruh bikin di situ ya. Termasuk Cina juga melakukan hal yang ekstrim kayak gitu. Jadi nampaknya dalam konteks alih teknologi itu, Bapak Ibu, dari pengalaman negara-negara di dunia, sangat sedikit alih teknologi itu dapat dilakukan dengan cara legal. Tetapi selalu diawali dengan cara tidak legal. Karena memang si pemilik teknologi itu cenderung tertutup untuk menyerahkan teknologinya kepada si penerima teknologi. Tadi Christopher itu cerita, saya bilang itu ada expand to patent protection di bidang farmasi. Ini barang apa lagi kan gitu ya. Memperpanjang paten untuk bidang farmasi. Bapak Ibu tahu, farmasi itu yang menguasai dunia barat. Ya, kita sebagai konsumennya saja. Ya, dan yang bikin mahal obat-obatan di Indonesia itu adalah royalti patennya, Bapak Ibu. Cuma di Indonesia ditambah satu variabel lagi. Fee untuk dokternya juga nambah kan gitu, jadi dua. Jadi tambah mahal lagi gitu ya. Jadi kalau dunia barat sekarang sudah menuntut paten itu diperpanjang,
yang harusnya paten itu hanya 20 tahun katakan begitu, dan itu sudah jadi public domain, sekarang diperpanjang, ya kita kapan akan menikmati teknologi itu? Dan kapan kita bisa menginovasi teknologi itu? Ya. Jadi nampaknya memang negara-negara maju itu dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu banyak trik diciptakan. Dan pinternya mereka, trik-trik itu diciptakan melalui regulasi, melalui aturan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Misalnya tadi bilateral, Eropa dengan Singapura. Ya. Ternyata deal-dealnya kan dalam rangka menjaga eksistensi mereka, penguasaan teknologi oleh mereka gitu. Nah, kita nggak bisa untuk itu. Tetapi kalau mau jawabannya tadi pengalaman di mana gitu, kita belajar dari Amerika. Tadi ada namanya Baby Doll Act gitu ya. Baby Doll Act itu kan memungkinkan kepemilikan paten oleh perguruan tinggi gitu ya. Yang itu bisa dikomersialisasikan. Dan hari ini kampus-kampus di Amerika itu bisa sustain pendidikannya bukan karena disupport oleh SPP mahasiswanya, tapi justru disupport dari royalti hasil riset mereka gitu ya. Makanya kalau di luar sana kan perguruan tinggi yang prestis itu tidak lagi bicara tentang jumlah mahasiswa, tapi yang dianggap prestis itu adalah perguruan tinggi yang memiliki jumlah paten paling banyak, bahkan paten itu harus bisa dibawa ke industri gitu ya. Nah, kalau di kita beda Bapak Ibu, menunjukkan prestasi kampus itu kalau kita punya jumlah mahasiswa yang banyak. Ini saingan dengan partai politik Bapak Ibu ya. Jadi kita saing-saingan massa gitu, bukan saing-saingan hasil riset. Gitu ya. Di luar perubahannya sudah sangat cepat. Itu kalau mau cara yang baik-baik tadi. Dan kita mungkin sudah ada regulasi itu, misalnya gini. Cuma ini regulasinya ada, penegakannya yang enggak konsisten. Misalnya sekarang Bapak Ibu, riset yang didanai oleh pemerintah itu, pemilik patennya itu, kalau pakai undang-undang paten, itu adalah inventor dan pemerintah. Nah, enggak tahu Bapak Ibu di peneliti tahu enggak bahwa kalau meneliti didanai Kemenristekdikti itu, patennya itu harus dosen dan pemerintah. Tapi yang terjadi sekarang apa Bapak Ibu? Dosennya ngotot ingin jadi paten sendiri gitu ya, pemerintahnya juga tidak peduli Bapak Ibu. Ya. Kan ini kecelakaan dua-duanya. Kenapa? Dosennya ngotot. Kalau dosen itu ngotot memiliki paten Bapak Ibu, itu hakul yakin patennya sulit untuk diaplikasikan ke industri karena dia tidak punya kemampuan itu. Tetapi sayangnya pemerintah juga tidak peduli. Sampai hari ini pemerintah kita seolah-olah menganggap paten itu kepentingannya dunia industri. Padahal kalau di Swiss, Kamran kemarin cerita, di Swiss itu pemerintah federalnya punya 521 paten. Sekarang Pemda kita punya paten enggak? Oh, kalau materi ini banyak Pak paten yang enggak ada kan itu ya. Paten enggak punya kita ya. Saya dulu bikin co-branding di Pemda DIY itu atas nama Pemda, diprotes habis-habisan. Kok Pemda bisa-bisanya punya merek, urusannya apa Pemda dengan merek? Mau bisnis Pemda ini? Nah, ini yang enggak ngerti kan gitu ya. Padahal tadi di Swiss ada namanya Swiss Cross, itu yang punya juga pemerintah. Nah, kita enggak. Ya, jadi pemerintah ini seolah-olah kalau bicara dunia bisnis enggak penting sekarang gitu. Katanya ekonominya mau maju, tapi kalau disuruh masuk ke dunia bisnis pemerintah malah itu bukan urusan kita, itu urusan pembisnis saja. Padahal kalau di Amerika bisnis itu identik dengan pemerintah, dengan negara. Kenapa Amerika itu berani mengajak perang kepada Cina? Karena sudah tahu pembisnis dia banyak dirugikan. Kalau di kita kan enggak. Nah, itu. Kemudian ini mohon maaf nanti kalau jawabannya terlalu melebar ya. Yang kedua ini tentang bagaimana cara untuk alih teknologi kalau itu strategis. Tadi bahasa saya yang agak kasar harus dicuri ini. Ya. Nah, curi ini ada curi yang melanggar hukum, ada curi yang tidak melanggar hukum gitu ya. Nah, curi yang tidak melanggar hukum itu contohnya gini deh. Kalau ada orang Jepang mendaftarkan teknologinya di kantor paten Jepang, kita bisa baca itu dokumen paten dari Indonesia karena sudah era teknologi internet. Kemudian Anda baca, setelah Anda baca, Anda bikin produknya, itu melanggar secara hukum. Karena sistem perlindungan paten itu sistemnya teritorial. Jadi kalau kita daftarnya cuma di Jepang,
kita nggak daftar di Indonesia tuh, kemudian kita ambil dokumen paten, karena dokumen paten itu dokumen publik, harus tahu semua orang, itu diambil, kita aplikasikan di dalam sebuah produk, itu tidak melanggar. Makanya kalau di luar negeri bilang, perlindungan paten itu punya dua sisi. Di satu sisi mendorong inovasi, di sisi lain mendorong imitasi. Nah kalau masuk ke Cina itu mendorong imitasi. Makanya kalau negara-negara maju sekarang sudah pintar, kalau mau daftar paten, mesti dia tidak akan pernah menceritakan semua informasi teknologi dia. Mesti dia akan sembunyikan informasi teknologinya. Nah sekarang itu juga kita lakukan lewat ASCII. Jadi saya sering ngajari para peneliti itu, Pak kalau daftar paten itu mbok yo jangan diceritain semuanya. Itu sama dengan Bapak itu memudahkan si pencuri untuk meniru produk Bapak. Ya. Nah itu banyak yang tidak ngerti, misalnya menyebutkan komposisi. Komposisi yang disebutkan yang pasti-pasti saja tuh. Saya bilang kalau Bapak sebutkan komposisinya yang pasti itu membuka peluang terjadinya imitasi gitu ya. Nah oleh karena itu kalau mau ekstrim seperti itu deh, tapi kalau mau agak sedikit tidak terlalu ekstrim, kita mulai dari grassroots, kita harus lakukan edukasi kepada masyarakat kita, tidak hanya bicara tentang inovasi, alih teknologi dan aplikasinya ke dunia industri, tapi kita sekarang harus lebih banyak lagi bicara tentang isu intellectual property right. Karena bicara isu intellectual property right itu sebenarnya isunya sudah cukup lengkap. Dari mulai hulu sampai hilir. Dari mulai inovasi sampai ke industri. Dan yang kedua adalah kita harus mendorong pemerintah kita itu punya kebijakan yang kondusif untuk kepentingan alih teknologi. Ini sekedar informasi saja. Kemarin saya di Telkom, ada Universitas Negeri di Lampung, tadi cerita Prof. Nima, itu mendaftar paten 26 paten, itu bisa berprestasi Dirjen KI mengeluarkan dalam waktu 7 bulan. Itu dalam sejarah nggak pernah terjadi, Bapak Ibu. Karena ngurus paten itu minimal, paten sederhana itu 24 bulan, paten biasa itu 36 bulan, ini 7 bulan. 7 bulan persis bareng 26 paten. Ya, kok bisa? Nah itu pertanyaannya, kok bisa? Usut punya usut? Ya itulah sistem birokrasi kita yang masih korup, yang ini tidak bisa menjadikan negara ini maju gitu. Makanya tadi saya katakan proses alih teknologi itu banyak faktor yang berperan, kemudian sangat kompleks, tidak terlalu mudah. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thank you, Pak Rudy. I will keep my answer limited to your really limited to your question. You asked about where intellectual property rights are regulated in America. First, as some of you know, we have a federal system in America. So intellectual property rights are regulated both on the state level, so in our 50 states, and on the federal level. So we have trademark laws, intellectual property laws on both levels. So except for the specific type of intellectual property, the patent office. So trademarks, trade names, trade dress, copyrights, etc., are all handled on both the federal and the state level. However, patents are exclusively federal jurisdiction. So it's governed by the Lanham Act, the titles 15 and 35 of our United States Code. And we have a USPTO, the United States Patent and Trademark Office. And so disputes over the validity of a patent, whether it's novel, et cetera, whether is handled first at an administrative level in our patent office, and then it's handled only by our federal courts. So patents is unique. In fact, we have a separate bar examination
if you want to be a patent lawyer, you take, instead of the normal bar examination, you take a special patent bar examination. And in fact, your Essatu, undergraduate, has to be in an engineering or scientific field. So you get the JD degree, but in order to even apply for the patent bar, you must have a scientific or technical undergraduate degree. Just some random trivia. So patents are treated differently. When it comes, however, to licensing agreements or breach of intellectual property, those are treated just as other property rights or other contracts. So it could be on the federal or state level, just as any other contract could be. So thank you for your question. I hope that answers it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Dr. Chris. Mr. Chris. All right, guys, I invite you again to ask any question maybe for the last session. Anyone? Yeah? Okay, you may ask. Wait a second. Speaker, please. Not speaker, but this. I think this is the last participant to ask, then we will end for this second session. Oh, okay. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau bertanya kepada Bapak Budi. Di sini tadi Bapak Budi sudah menyampaikan beberapa contoh untuk di Indonesia. Di Indonesia mungkin saya ambil contoh di tadi yang Bapak Budi sampaikan. Di Indonesia sendiri itu ada mobil. Sorry, would you please mention your name and where you're from? Yeah. Okay. Sorry. Nama saya Andita Rusmianto dari Fakultas Hukum Universitas Ahmadalan. Saya ingin bertanya pada Bapak Budi. Mungkin tadi Bapak Budi sudah menyampaikan beberapa contoh di Indonesia sendiri ada mobil nasional yang di mana sudah diperkenalkan dengan Bapak Dahlan Iskan. Mungkin untuk kemarin, tapi di Indonesia sendiri tidak didukung. Dan di satu lain kita untuk melihat di Malaysia di mana mobil dari anak bangsa juga, tapi di sana suatu lain ada kebijakan dari Malaysia sendiri untuk mobil nasional. Saya lihat di sini ada dari berjalannya kebijakan di pemerintahan Indonesia ini tidak mendukung adanya kita untuk berjalan ke arah yang lebih maju. Dan mungkin saya bertanya di sini, apakah mungkin kita perlu mendatangkan konsultan internasional untuk Indonesia itu sendiri? Cukup, terima kasih. Thank you. Yeah, please Pak Budi. Is it appropriate for us to invite international consultant? Yeah, in order to develop. Ya, itu sama cara pikirnya dengan pemerintah sekarang. Semuanya mau dibikin instan gitu ya. Jadi kalau orang Indonesia sudah tidak berdaya itu sudah kita ambil konsultan asing. Terakhir kita disuruh pindah ke satu pulau, terus ini pulau-pulau Indonesia diisi sama orang asing semua. Insya Allah beres mungkin Indonesia itu. Tapi enggak gitu ya pendekatannya. Jadi tadi perlu enggak konsultan asing? Enggak, sekarang justru kalau saya menyarankan kepada Bapak Ibu, mari sekarang kita mulai aware dengan pentingnya penguasaan teknologi itu. Karena itu menjadi kekuatan bagi suatu negara hari ini kalau ingin membangun kedaulatannya. Bohong kita ngomongin kedaulatan negara, tapi kita tidak memiliki penguasaan teknologi. Bapak Ibu tahu kasus Freeport seperti apa, gunjang-ganjingnya. Yang jadi fokus orang di Indonesia itu sahamnya. Sahamnya berapa persen Indonesia? Kan sahamnya harus 51%. Pertanyaannya, apa iya kalau 51% itu Indonesia itu berarti sudah menguasai secara ekonomi? Enggak juga, wong teknologinya ngambil dari luar semua kok.
kan di situ bisa jadi kos produksi. Kalau ada royalti bisa saja kos produksinya dinaikkan. Bahkan orang Indonesia sampai hari ini tidak mengerti kalau beli teknologi itu sebenarnya perlu ada assessment terhadap teknologi. Apakah teknologi ini memang masih perlu dibayar dengan meliputi biaya-biaya royalti atau tidak? Kalau kita kan disodori teknologi langsung beli saja tanpa dipikir seperti itu. Sementara di Cina lain Bapak Ibu, orang negosiasi beli teknologi dia bongkar dulu teknologinya, dia cek dulu teknologinya. Ini masih dalam perlindungan paten apa enggak? Kalau dari 100 item teknologi itu cuma 2 saja yang dilindungi paten, itu Cina akan bayar hanya 2 paten tadi. Dia enggak akan bayar yang lainnya. Cina akan bilang, kenapa saya harus bayar yang sudah milik umum? Mestinya saya tidak bayar dengan Anda kan gitu. Kalau kita hari ini beli teknologi kan enggak sampai ke situ pikirannya. Beli teknologi ya beli saja. Kemudian enggak tahunya dibohongi. Bahkan kita sering ketipu. Beli handphone hari ini merasa handphone kita yang paling canggih. Padahal antara produk teknologi yang ada di pasaran dengan yang ada di database paten itu dua hal yang berbeda. Kalau yang di pasaran, Pak, ini teknologi bukan teknologi terbaru, ini teknologi sudah lama. Baru kali ini aja industrinya memproduksi teknologi itu. Tapi penemuannya itu sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu. Kalau Bapak Ibu mau tahu teknologi terkini, jangan lihat di pasar, lihat di database paten itu. Disitulah teknologi itu up to date atau tidaknya gitu ya. Nah, oleh karena itu konsultan asing saya masih melihatnya belum lah. Nanti semuanya diminta asing semua, tidak mau juga. Rektor asing juga. Ya, negara ini jadi dikuasai asing gitu. Karena jangankan satu konsultan asing, 11 pemain asing sepak bola saja enggak berhasil juga gitu ya. Jadi ini kenyataannya seperti itu. Jadi mari kita aware dengan teknologi, alih teknologi, karena itulah yang akan bisa menjadi strategi bangsa kita bisa menguasai teknologi. Terima kasih. Thank you, Pak Budi. Okay, I think we give applause to Pak Budi for his response. Yeah. And before the last, Pak Dr. Tamas would like to present a final remark. Hello, Pak Tamas. Dr. Tamas. Yeah. Yeah. Yeah, please. Each member state has their very own legislation on copyrights, patents, designs, and all the other IP instruments, including trademarks, by the way. However, in terms of the uniform principles and kind of the foundation of these national laws, we have EU regulations and directives. And of course, all these member state laws would honor the EU directives. And when it comes to decisions that you would like to challenge or any lawsuit you would like to carry out against a potential infringer, it's also an interesting system. If you only wanted IP protection in the territory of one of the member states, of course you have to deal with the courts of that member state. However, if you decide to take advantage on the European patent that I just, you know, said a few words in my presentation, then starting from the 1st of September, we have a brand new system called the Unified Patent Court. It's also in The Hague in the Netherlands. So you have to turn there and you have to challenge the infringer. It's going to be a real lawsuit. And if you're not satisfied with the decision on the European Patent Office in terms of the authorization of your patent, also this Unified Patent Court is your forum. So that's briefly the EU system. It's a little bit complicated, but once you decide whether you go on the member state track in terms of protection or the European unitary track, you can easily find out what way you have to walk on. And again, thank you very much for this wonderful opportunity, and I wish you a great day. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Tamas, for your sharing. I think it's come with the last session, and thank you, Pak Budi. Thank you, Pak Christopher, thank you Prof. Nikmatul Huda, and thank you again Dr. Tamas. Give applause for them. Thank you. And thank you for your time for attending this second session. We are so sorry for any inconvenience. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you for our outstanding moderator and speakers for the second session of the day. I will now call the head of the committee, Bapak Dodi Setiawan, to hand over the token of appreciation to our moderator and speakers. Honorable guests, that concludes our international seminar on international investment law and transfer of technology of the day. On behalf of the committee, I would like to express our deepest apology if there are inconveniences during our agenda. Last but not least, I would like to deliver a sponsorship order that those who ask questions during the first and second session will receive very special chocolate from Universitas Islam Indonesia. We are now producing chocolates, just so you know. Also, ladies and gentlemen, the materials for today, both first and second session, can be downloaded in the link on the screen in front of you. Once again, thank you very much for coming. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.